Pemirsa, dalam dunia hukum, peninjauan kembali atau PK adalah salah satu upaya hukum luar biasa dan merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Berikut kami sampaikan informasi mengenai PK dan syarat pengajuannya. Pemirsa, peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam persyaratannya, terpidana dalam mengajukan peninjauan kembali harus juga mengajukan novum atau bukti baru dalam perkara yang sama. PK diatur dalam KUHP Bab 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ini merupakan salah satu upaya hukum luar biasa di sistem peradilan Indonesia. Upaya hukum ini sebagai pengecualian dari upaya hukum biasa, yaitu di persidangan pada pengadilan negeri, sidang banding pada pengadilan tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung.